Sahabat BKD, jumpa lagi dengan saya Primus Medboki. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Telah hadir bersama saya Bapak Yusuf Otemusu ST. Halo Pak Yusuf, apa kabar? Dan juga di samping kanan saya Pak Steven Pui SSTP, bagaimana kabarnya Pak ya? Baik juga Pak Primus. Pak Primus apa kabar? Puji Tuhan, baik adanya. Berbicara tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi kadangkala menimbulkan banyak salah pemahaman. Untuk meluruskan pemahaman yang keliru, pada kesempatan ini kita bisa mendengarkan banyak masukan-masukan atau sharing terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Mungkin Pak Yusuf bisa memberikan gambaran umum terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi itu seperti apa di BKD. Terima kasih Pak Primus untuk kesempatan yang diberikan terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada di BKD. Tentunya ini semua harus didasarkan pada amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, dengan hadirnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 ini, pemerintah pusat kemudian menjawab itu dengan menghadirkan komisi informasi. Komisi informasi ini adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk sebagai jawaban atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tugas komisi ini adalah menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi non litigasi. Nah, ini istilah agak sulit. Jadi adjudikasi non litigasi itu adalah proses penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan yang kekuatannya setara dengan putusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tadi. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Informasi ini kemudian dibantu oleh Komisi Informasi yang ada di daerah. Dalam hal ini Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi di Kabupaten Kota. Nah, kita di Provinsi NTT sudah ada Komisi Informasi Provinsi tingkat Nusa Tenggara Timur. Dan dalam melaksanakan tugasnya, komisi ini berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Komisi Informasi Tingkat Provinsi ini juga dibantu oleh yang namanya Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi yang ada di tingkat OPD atau tingkat perangkat daerah yang ada di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi bukan hanya ada di BKD saja, tetapi di seluruh perangkat daerah yang ada di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, saya potong sedikit Pak Yusuf. Berarti di BKD ini pengelolaan informasi dan dokumentasi atau PPD itu punya struktur sendiri ya Pak? Punya struktur. Oh, seperti apa Pak? Dan sebelum ke struktur BKD, pengelolaan informasi dan dokumentasi di tingkat provinsi itu sudah ditetapkan melalui keputusan gubernur tentang susunan pejabat pengelola informasi
dan dokumentasi di tingkat provinsi yang tersebar di seluruh perangkat daerah, salah satunya di BKD. Dan sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, saya sebagai pejabat di tingkat BKD dan kepala badan sebagai atasan pejabat informasi dan dokumentasi di BKD. Kira-kira seperti itu. Bagaimana konkret penerapan pengelolaan informasi dan dokumentasi di BKD yang sudah dilaksanakan? Nah, terkait dengan undang-undang terbuka informasi publik ini, tentu sudah diatur hal-hal mengenai bagaimana seseorang atau bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait dengan badan publik atau organisasi pemerintah. Nah, permintaan itu bisa dilayangkan melalui komisi informasi yang ada di tingkat provinsi maupun komisi informasi yang ada tingkat pusat. Nah, itu sudah disediakan portalnya, website-nya, sehingga permintaan informasi itu bisa dilayangkan lewat komisi informasi itu, baik yang di pusat maupun di tingkat provinsi, ataupun kalau ada di kabupaten kota sudah terbentuk maka di tingkat kabupaten kota. Kemudian oleh komisi ini dia akan meneruskan ke instansi pemerintah atau perangkat daerah, kalau kita berbicara di level provinsi, perangkat daerah yang ada di tingkat provinsi yang menjadi penyedia informasi itu atau dokumentasi itu, dan kemudian dia akan berproses sehingga peminta informasi itu akan dilayani. Tapi perlu dicatat bahwa tidak semua informasi yang kita minta atau kita ingin dapatkan itu bisa diberikan. Oh. Ya, karena jadi ada informasi yang tertutup dan ada informasi yang terbuka. Itu ya, seperti apa biar sahabat BKD ini bisa lebih jelas? Lebih tepatnya jelas, bukan ya, informasi tertutup atau terbuka. Ya. Jadi ada beberapa kategori informasi. Yang pertama itu informasi serta merta, ya Pak Steve, ya? Ya, serta merta. Ada lagi kategori informasi yang setiap saat. Ya, wajib setiap saat. Dan ada informasi yang dikecualikan. Ada juga berkala, Pak. Ada juga kategori informasi yang sifatnya berkala. Jadi informasi itu harus disediakan oleh setiap perangkat daerah atau oleh setiap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di semua perangkat daerah, karena kita adalah badan publik, pemerintah dalam hal ini adalah badan publik, wajib menyediakan segala informasi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian ada kembali ke informasi yang dikecualikan itu tentu juga diatur oleh regulasi yang menetapkan apa saja jenis informasi yang dikecualikan. Nah, kita di NTT, kita sudah punya perbo tentang daftar informasi yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Informasi-informasi ini, seperti Pak Primus bilang, istilahnya tadi tertutup. Jadi tidak untuk dipublikasikan. Atau, kalau ingin mendapatkan informasi itu, dia harus menempuh prosedur-prosedur tertentu, baru bisa diperoleh oleh peminta informasi. Atau ada juga yang memang tidak dibuka sama sekali atau tidak dilayani jika ada permintaan itu. Nah, keputusan gubernur tentang informasi yang dikecualikan itu kalau saya tidak salah itu tahun 2020, keputusan gubernur nomor 37 tahun 2020. Jadi sejak tahun 2020 pemerintah provinsi sudah menetapkan jenis-jenis informasi apa saja yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Baik, ini menarik ini. Lalu mungkin sahabat BKD bertanya-tanya, bagaimana kami atau masyarakat ini bisa memperoleh layanan informasi dan dokumentasi di BKD? Informasi. Ya, itu seperti apa? Mungkin Pak Steve bisa menambahkan. Baik Pak Primus, sahabat BKD dimanapun berada, dapat kami sampaikan bahwa untuk memperoleh informasi dan layanan informasi pada BKD Provinsi NTT atau terkait dengan layanan kepegawaian, Bapak Ibu atau sahabat BKD dapat langsung mengunjungi BKD Provinsi NTT
kami telah menerapkan BKD Service Center untuk mengakomodir pemohon yang akan memohon informasi kepada kami. Dan juga kami akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti Bapak Ibu datang, kami terima. Setelah itu Bapak Ibu mengisi buku tamu atau buku register, petugas atau admin saya akan menyampaikan formulir. Jadi Bapak Ibu silakan isi formulir permohonan informasi. Setelah Bapak Ibu mengisi formulir permohonan informasi, saya akan berkoordinasi dengan Pak Sekretaris BKD selaku PPID, apakah informasi ini dapat kami sampaikan atau informasi yang diminta bersifat dikecualikan. Informasi ini dapat kami sampaikan, kami akan menyampaikan sesegera mungkin sesuai dengan SOP yang berlaku. Kalau dikecualikan, kami akan menolak dengan memberikan keberatan. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon ketika ingin memperoleh informasi dan dokumentasi di BKD? Tentu ada. Persyaratan-persyaratan ini harus disiapkan oleh pemohon sebelum meminta informasi melalui PPID tadi. Mungkin lebih jelasnya seperti apa, Pak Steh? Baik, Pak Primus. Untuk persyaratannya, sahabat BKD perlu tahu ya, persyaratan umum yang diminta oleh BKD Provinsi NTT dan oleh PPID pada umumnya yaitu fotokopi KTP untuk pemohon informasi secara individu atau pribadi. Yang kedua yaitu untuk lembaga atau organisasi masyarakat dapat melampirkan fotokopi akta pendirian. Iya, lalu selanjutnya seperti apa? Begini Pak Primus, untuk alurnya sendiri tentu pemohon informasi yang pertama kami menyediakan BKD Service Center sebagai sarana untuk melayani masyarakat maupun ASN yang membutuhkan layanan terkait kepegawaian. Terkhususnya untuk layanan informasi, kepada pemohon informasi silakan datang ke BKD Service Center. Nah, di BKD Service Center sendiri kami sudah punya meja layanan. Yang pertama yaitu meja penerima tamu atau resepsionis. Nah, di situ Bapak Ibu silakan datang dan mengisi buku tamu atau buku register. Setelah itu, Bapak Ibu kami persilahkan untuk menunggu sembari duta layanan kami menghubungi admin PPID, yaitu saya sendiri. Setelah dihubungi, saya akan bertemu dengan Bapak Ibu atau sahabat BKD, masyarakat umum maupun ASN selaku pemohon informasi. Di situ kami akan memberikan formulir. Setelah Bapak Ibu mengisi formulir, silakan dilampirkan dengan syarat yang tadi kami sampaikan. Kartu identitas. Setelah dilampirkan, saya akan berkoordinasi dengan Bapak Sekretaris BKD selaku PPID dan juga selanjutnya akan ada koordinasi berjenjang dengan tim pengelola informasi dan dokumentasi pada BKD Provinsi NTT terkait permohonan informasi yang diminta oleh Bapak Ibu. Apakah permohonan informasi ini dapat kami berikan ataukah permohonan informasi ini sifatnya dikecualikan? Kalau dapat kami berikan, akan kami proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikecualikan, akan kami tolak dengan keberatan karena informasi ini bersifat dikecualikan atau rahasia, tidak dapat disampaikan. Atau dapat disampaikan sewaktu-waktu apabila telah melewati batas waktu dikecualikan. Seperti itu, Pak Primus. Jadi ada informasi yang masuk kategori dikecualikan dengan berbatas waktu. Ya, seperti itu. Dan juga kami punya portal PPID yang telah diintegrasikan dengan website BKD Provinsi NTT. Jadi sahabat BKD bisa langsung kunjungi website BKD. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung memohon informasi lewat portal PPID. Jadi setelah Bapak Ibu menyampaikan permohonan informasi lewat portal PPID, saya selaku admin dapat langsung melihat dan menindaklanjuti. Seperti itu Pak Primus. Baik. Okay. Jadi saya tambahkan begini. Jadi terkait permintaan informasi atau layanan, tentu kita semua tahu bahwa BKD kan sudah menyiapkan yang namanya ada website. Di website itu ada berbagai jenis layanan yang bisa diakses langsung oleh setiap PNS terutama ya, karena kita stakeholder kita atau
tugas kita adalah melayani PNS terutama dalam hal kepegawaian. Maka itu bisa diakses langsung. Ada YouTube kita, ada medsos kita, ada call center kita. Nah, itu bisa akses langsung. Dalam kaitannya dengan Komisi Informasi atau PPED ini, disediakan khusus tadi yang tadi Pak Steh bilang, yang namanya ada portal PPED. Di portal inilah segala informasi yang berhubungan dengan layanan BKD kita siapkan di situ. Tinggal mengaksesnya, kemudian meminta itu. Di luar layanan kepegawaian yang sehari-hari yang biasa kita layani terhadap sesama pegawai dalam hal kaitan hubungannya dengan misalnya kenaikan pangkat, mutasi kepegawaian, ujian dinas, dan proses-proses kepegawaian yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, ini cukup menarik ini. Tapi sejauh ini mungkin Pak Yusuf dan Pak Stefian bisa menyampaikan bagaimana bukti komitmen BKD dalam mendorong keterbukaan informasi dan dokumentasi di BKD provinsi ini atau untuk NTT ini. Mungkin bisa diceritakan. Jadi, komitmen untuk menampilkan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh BKD itu menurut saya luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena komitmen pimpinan dalam hari ini menunjukkan kiat-kiat dan usaha kita dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dari hari ke hari. Salah satunya yaitu memberikan layanan informasi dan dokumentasi. Nah, hal ini terbuktikan kita sudah punya website yang bisa diakses, kemudian call center, media sosial kita, YouTube, Instagram, Facebook, apalagi Twitter, nah, segala informasi itu kita publish di situ. Dengan demikian, PNS atau misalnya masyarakat umum yang ingin mengetahui segala sesuatu tentang BKD, nah, bisa didapatkan lewat itu. Tetapi di samping itu juga, kita juga selalu memberikan laporan secara berkala melalui PPID tadi. Kira-kira seperti itu. Sebelumnya saya boleh menambahkan sedikit dari apa yang telah sampaikan Pak Sek. Selaku PPID, BKD Provinsi NTT, kami bersyukur karena di BKD Provinsi NTT, kita sudah punya tim yang sangat solid, Pak. Ya, ya. Di mana tim ini telah dibentuk melalui SK Kepala Badan nomor 180 tahun 2021 tentang tim pengelola informasi dan dokumentasi di BKD Provinsi NTT. Nah, dengan adanya tim ini, kami telah mempublish informasi-informasi yang sifatnya yang tadi telah disampaikan Pak Sek tadi, yaitu serta-merta berkala setiap saat. Kami telah publikasi secara rutin informasi yang ada. Kami berkoordinasi dengan tim. Nah, kita selalu berkolaborasi untuk memberikan atau mengupdate setiap informasi pada portal PPD. Sehingga sahabat-sahabat BKD dimanapun berada, atau masyarakat umum dan ASN yang membutuhkan informasi terkait layanan kepegawaian, dapat langsung mengunjungi portal tersebut. Dan sebagai bukti komitmen kami terhadap keterbukaan informasi publik ini, tahun 2022 kita meraih kategori terbaik 2. Iya benar. Wah, ini sebagai capaian yang luar biasa ya. Perangkat daerah yang informatif. Siap. Informatif. Nah, ini sahabat BKD bisa lihat nih, ini penghargaan yang kami terima di tahun yang lalu dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Provinsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai badan publik yang informatif. Luar biasa. Saya pikir ini prestasi yang membanggakan dan itu sebagai bukti bahwa BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai komitmen yang kuat dalam memberikan keterbukaan informasi publik di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik sahabat BKD, bincang-bincang kita kali ini cukup menarik. Dan semoga informasi ini dapat memberikan pencerahan dan memberikan manfaat terhadap prosedur memperoleh informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, saya Primus Medboki menyampaikan terima kasih banyak atas segala perhatian yang selama ini sudah diberikan kepada BKD Provinsi NTT.
saya perlu menegaskan bahwa BKD Provinsi NTT sangat terbuka memberikan informasi layanan kepada masyarakat, khususnya layanan di bidang kepegawaian. Ada berbagai macam sarana yang Bapak Ibu atau sahabat BKD dapat akses, baik itu melalui secara langsung melalui BKD Service Center dan juga bisa melalui portal PPD yang ada di website BKD Provinsi NTT. Kami mohon pamit dan limpah terima kasih. BKD yes. BKD yes. BKD yes. Yes.